Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simple News Video, channel yang berisi video tutorial dan video pendidikan yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, adapun cara untuk membuat daftar pustaka bagian bawahnya menjorok ke dalam di Microsoft Word 2010, caranya sangatlah mudah ya. Nah, di sini saya telah menyediakan sebuah daftar pustaka yang nantinya di bagian bawah ini akan saya majukan sekitar 1 cm ya, bagian bawahnya ini. Oke, langsung saja, caranya sangat mudah. Tempatkan kursor pada bagian bawah, pada baris kedua ya, daftar pustaka ini. Lalu teman-teman arahkan yang ini, hanging indent, ke dalam sekitar 1 cm ya, seperti ini. Nah, secara otomatis akan membuat baris keduanya ini akan menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Jika teman-teman ingin lebih ke dalam lagi sekitar 2 cm, teman-teman tinggal mengaturnya ke 2 cm seperti ini. Nah, begitu juga dengan daftar pustaka yang lainnya. Biar lebih cepat ya, kita sort semua saja. Seperti ini, teman-teman. Oke, mudah sekali. Mudah sekali ya. Ini sudah jadi. Oke. Nah, itulah cara untuk membuat daftar pustaka menjorok ke dalam pada baris keduanya di Microsoft Word 2010. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like untuk menyukai video ini, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya agar channel ini makin berkembang lagi ke depannya. Sampai ketemu pada video selanjutnya.